Dari segi font pula ada Tori makcik tu dia cakap. Cakap dia nak tulisannya besar tak? Tulisannya besar tu tak besar sangat eh kalau kita tengok. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya dan juga sahabat saya Encik Rafiuddin, kita akan kongsi ilmu book review. Okay, kali ni kita nak tengok buku ni. Okay, khutbah. Inspirasi khutbah Rasulullah SAW. Jadi aku message Ustaz Royzi, aku tanya dia, Ustaz, ni berapa banyak khutbah ni, kira maknanya khutbah Jumaat ke macam mana? Dan dia cakap, khutbah kan bicara Nabi, basically hadith lah. Terima kasih kepada Ustaz Royzi Rais yang mengkompilasikan buku ni. Jadi kenapa buku ni interesting eh? So kita boleh tengok in one glance eh. Okay, first kali dari segi quality buku ni, dia berat. Dia berat lah, macam kalau kita nak kita ada 2-3 buku ni bag berat lah. And jadi it's not like you can bring it every day unless you really love lah, suka baca. Dari segi paper cover pula eh, kita tengok cover eh. Okay, cover dia, dia jenis kertas, dia laminate, tebal lah, I think macam 100 GSM ke 150 GSM, I think 100 GSM. Dia laminate, tapi problem dia kat sini. Nampak? Ha, bila kita dah lipat, dan nanti dia akan ada garis. Dia beza dengan yang macam gini, dia ada that apa, tempat lipat. Jadi macam bila lipat banyak kali dia tak nampak. Yes. Ha, tempat lipat dia tak nampak. Okay, dari segi paper pula dia, ini muka tu macam buku textbook tau. Ha, macam buku textbook. Jadi dia macam bukan senang terkoyak punya lah. Quality lah. Paper dia berkualiti jugalah. Bukan jenis yang buku novel. Kau tahu buku novel kadang-kadang apa, ringan kan, itu kan senang terkoyak. Ini susah juga, terkoyak juga. Dia ada 100-200 muka surat. Now kita tengok dia punya table of content dia. Basically 70 khutbah. Okay, kalau kita tengok kat table of content dia ada 70 khutbah. Maknanya 70 hadis ataupun ketika mana Nabi SAW berbicara. Maknanya macam ada satu situation dan Nabi berbicara juga. Ustaz Rohizir dia kumpulkan khutbah ataupun hadis ni dalam apa jua keadaan lah. Maknanya dari segi akidah, fiqh, bab taqwa, bab kaum-kaum terpupus, kiamat dan dosa maksiat, rumah tangga, kasih sayang dan insan rumah tangga lagi. Ni panduan Rasulullah sebelum melangkah ke alam rumah tangga. Ini this bab nombor 6 ni maybe is interest to all lah, bagi siapa yang belum lagi berkahwin. Jadi ni dia punya panduan dia. Tapi yang paling aku suka actually dia dua, bab nombor 9 mengenai panduan mengurus harta dan pangkat dan rezeki. Ini kira untuk nasihat Rasulullah kepada peniaga. Jadi bila kita tengok macam oh, every page ada gambar, ada grafik oh. Every page. Maknanya buku ni, kitab ni, misalnya kita bawa buku ni, kita turn any page then kita dapat satu pelajaran. Macam you don't have to read from A to Z lah. Jadi insyaAllah lah, harga dia kita jual $18, dan apa, review ni tidak dibayar kan. Ini buku ni kita beli sendiri, kita pergi kat sana, kita tengok, kita beli, dan kita punya niat adalah untuk berkongsi ilmu. Dan kepada siapa yang dapat berkongsi, dapat dapatkan buku ni, kitab ni, Inspirasi Khutbah Rasulullah SAW daripada Ustaz Rohizir Rais, ada di Instagramnya juga. $18, DM ataupun PM kita sahaja, insyaAllah Rafiuddin akan sambut. Okay, terima kasih sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.